Allah tidak lupa pada doa kita walaupun kita mungkin telah lupa pada doa kita. 10 tahun kemudian anak kita berjaya juga. Berkat doa kita yang mungkin 12 tahun lepas. Kerana hatu hasrat kita sebenarnya. Kita doa supaya Allah bagi banyak jualan laku. Kadang-kadang jualan tak apa laku. Tapi rezeki dia datang melalui jalan yang lain. Anak kita tengok-tengok tak dapat penuh A. Tak dapat straight A macam anak orang. Kita kata doa aku tak jadi. Kita tengok dia tu tak berdoa pun jaya. Ada beberapa sebab. Mungkin anak kita tak usaha satu alam. Kena alam ni kena usaha peraturan Tuhan. Kedua, mungkin dia telah berdoa. Dia telah berusaha. Tapi Allah tak tunaikan lagi doa dia hari itu. Dia tunai pada masa depan. Ramai budak, dia periksa tak bagus. Tapi pada masa depan, keputusan dia dalam bidang lain bagus. Jadi niaga besar, kaya raya. Dan ini saya selalu ulang banyak kali supaya kita jangan sangka buruk dengan Tuhan. Doa dah hari tu ni, puas doa tapi tak mau nak jadi juga. Jangan kata macam tu. Kita kata je macam tu, tak mustajablah doa tu. Kerana Allah la yazalu yastajibu lil 'abd, sentiasa terima doa hamba. Malam yasta'jil, malam yasta'jil. Selagi mana dia tidak gopoh gapah. Sahabat tanya gopoh gapah macam tu, macam mana wahai Rasulullah? Dia kata da'autu, aku telah doa falam yastajib, falam yastajab li. Aku telah doa tak diterima pun doa aku. Jangan, kita jangan kata macam tu. Kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku dengan sangkaan hamba-Ku pada-Ku.